Hai guys, jumpa lagi dengan saya di channel InDeLight. Nah, kali ini videonya seru guys. Ada dua bidadari di sini, tadi lagi asik foto. Ini sengaja saya panggil, kita akan nanya apa sih yang membuat Kak Iriana? Triana. Oh, Triana, sorry guys. Kak Triana dan Kak Ara. Ya. Kak Triana dulu. Iya. Tadi aku lihat kamu asik foto berdua nih. Iya. Ya, apa sih yang membuat kamu jadi foto di sini? Patungnya kah? Karena ini aja ya, cantik aja menurut saya. Cantik ya? Iya, karena ada lampunya ya. Lampunya malam kan dia. Jadi kayak berminar-minar gitu kalau foto. Menarik untuk dipoto ya. Iya. Tadi rencana mau kemana sebenarnya? Sebelum mau foto. Mau pulang. Mau pulang, rumah di sekitar sini. Enggak, di Diski. Oh, rumah di Diski. Iya. Cukup jauh ya dari sini ya. Dan Kakak udah pernah ke sana belum, ke Cewok? Udah. Cewok udah ya? Udah. Tapi besok kita lagi buat cantik juga di Cewok. Oke. Okay. Ya, itu nanti ada perubahan di Cewok. Yang buat lampunya, nanti cahayanya kita buat bagus. Iya. Ya, okay. Kak Triana ya? Iya. Ke Kak Ara. Ya, Kak Ara tadi sama jawabannya? Sama. Iya, sama. Sama. Ini abang adik atau? Iya, kakak adik. Oh, aduh. Sorry. Bukan abang adik, guys. Kakak adik. Ya kan? Adik. Ya, berarti dia dengerin saya bicara ya. Oke. Okay. Tadi ini menurut Kak Ara, ya. Patungnya dikasih cahaya gini bagus gak sih? Bagus, jadi dia jadi lebih menarik. Apalagi kalau misalnya malam kan dikasih cahaya, jadi dia lebih kelihatan. Lebih kelihatan ya, lebih menarik ya. Padahal sekitarnya gelap ya, sengaja dibikin gelap ya, terang ya. Kelihatan kan langsung dan, ke patungnya. Iya, patungnya juga bagus, keren. Iya. Patungnya iya. Dibuat dengan seni makanya sekali. Makanya tadi mampir foto-foto ya. Baru pertama kali mampir foto-foto ya, atau? Iya, baru pertama kali ke Medan juga. Oh. Iya, dari Bengkulu soalnya. Oh, dari Bengkulu, guys. Nah, ini kita di Medan, guys. Oh, luar biasa ya. Salam kenal dari saya. Terima kasih sekali. Tadi saya cuplikannya boleh saya angkat ya? Boleh. Oke, terima kasih Kak Triana. Oke. Terima kasih Kak Ara. Silakan lanjut. Kita ini ya, guys. Terima kasih ya sama dua-duanya ya udah ngisi acara channel InDeLight. Oke, makasih ya. Makasih. Iya, makasih. Besok foto-foto lagi ya. Kita masih bikin cantik lagi. Oke. Ya, makasih. Makasih ya. Yuk, makasih. Nah guys, tadi ada cuplikan sedikit, kita berdialog dengan pengunjung di taman ini yang sedang berfoto, Mbak Ara dan Mbak Triana. Nah guys, ini sengaja patung ini saya kasih pencahayaan kecil-kecil menggunakan lampu spotlight, tapi istimewanya spotlight ini saya pasangkan dan memiliki cahaya yang sangat baik sekali. Karena patungnya terbuat dari marmer, oleh karena itu kita menggunakan lampu yang CRE-nya tentunya tinggi. Dan dengan TLCI yang tinggi, makanya kalau dipoto itu akan jadi tampak lebih bagus. Kalau kita foto di sini, guys, wajah kita pun akan jadi tambah bagus. Ya, kita ukur dengan alat ini. Berapa sih CRE yang saya gunakan? Saya nyalakan alatnya dulu, guys. Oke, alat sedang loading. Kita lihat, kita ukurkan. Saya langsung masuk pada CRE-nya. Alat sedang bekerja untuk mendetek cahaya yang didapatkan. Nah, Anda lihat sekarang hasilnya sudah ada di 93,7 CRE-nya dengan cahaya yang begitu mendekati angka 100 ya guys. Makanya cahayanya ini bagus, marmernya ini kelihatan hidup. Tapi kalau CRE itu kan untuk mata kita guys, bagaimana kalau kita foto? Kita pakai TLCI guys, kita ukur TLCI-nya berapa. TLCI ini adalah kealamian di kamera. Alat sedang bekerja mengukur. Oke guys, ini hasilnya guys adalah 94. Lagi-lagi mendekati 100, sehingga kalau Anda foto di sini itu sangat tampak, sangat alami dan natural ya. Seperti saya keadaan saat ini, jadi saya nggak dibantu cahaya lain, saya hanya menggunakan lampu ini untuk menerangi wajah saya yang sekelilingnya kita sudah gelap. Nah ini ada beberapa patung, dan patung ini dijual guys. Lokasinya tempatnya ini ada di Kota Medan, tepatnya di Johor City, atau biasa orang Medan kenalnya dengan J-City, ini di komplek area J-City di belakang dari J-Walk. Nanti kita mampir ke J-Walk guys, saya juga lagi desain pencahayaannya untuk di J-Walk. Nanti kita lihat hasilnya, belum sempurna 100%, tapi saya sekalian survei. Yang ini sudah saya selesaikan. Jadi memang sengaja saya buat gelap terang, supaya orang menarik untuk foto di tempat ini dan melihat patung ini. Jadi kejauhan tampak bagus, nanti Anda bisa lihat ya. Tim kamera bisa syuting dari kejauhan. Nah sekarang saya akan bawa Anda ke lokasi J-Walk. Di sana ada
beberapa bench, ada warung kudeta, ya ada permainan kereta api. Dulu tempat ini sering saya desain setiap tahun, tapi karena kemarin ada itu tuh corona, ada pandemi ya, jadi kita sempat berhenti dan sekarang mulai lagi karena pandemi sudah usai. Kita sekarang mulai desain-desain lagi di sini. Jadi untuk warga Medan yang rindu lagi kepada Zeewolk, silakan Anda bisa mengunjungi tempat ini lagi. Kita lagi tahap desain. Mungkin di puasa ini, di minggu pertama puasa ini, desain pencahayaannya sudah 100% akan selesai. Ya, kita ke sana, Des. Kita bawa Anda ke Zeewolk. Nah, guys, sekarang kita ada posisi sudah ada di Zeewolk. Nah, itu ada kereta itu. Nah, guys, baru kereta lewat, guys. Ini kita udah ada di Zeewolk. Kepencahayaannya udah mulai tertata dengan sesuai dengan planning dari tim kami. Jadi mungkin 2 minggu sebelum hari Idul Fitri, tempat ini udah betul-betul baik ya. Udah bisa buat selfie. Mengingat seperti yang dulu-dulu ya, Bang ya. Iya. Kita dari dulu-dulu setiap ke Jeddah. Tahun setiap mau tahun baru, setiap mau puasa itu kan aktivitas kita di sini untuk lighting-nya, desain lighting-nya kan. Ya, kita Natal, tahun baru udah beberapa kali dan tempat ini sempat viral sebenarnya jadi tempat selfie terbaik Kota Medan. Dan kita kembalikan lagi jati diri dari Zeewolk ya. Zeewolk ini nanti akan tampak lebih cantik lagi. Jadi bagi warga Medan yang mau makan di sini juga makanannya tampaknya sudah lebih banyak ya dari beberapa tahun yang lalu ya. Apalagi waktu pandemi kita ke sini tutup, hampir tutup semua. Tapi ini udah mulai buka dan cahayanya enak untuk makan, kita untuk pacaran, untuk duduk-duduk di sini enak sekali. Tapi ini belum jadi 100%, yang baru jadi itu yang tadi di Taman J Galeri ya. Iya. J Galeri tadi itu cantik sekali warnanya, Anda bisa foto-foto. Ini untuk J City di Kompleks Johor, area Johor ini di Kota Medan. Rasanya kalau Anda mau foto-foto, selfie-selfie, Instagramer, cocok sekali di tempat ini. Ya, demikian guys informasi dari saya seputar pencahayaan di J City. Semoga dapat berguna buat Anda semua. Jika Anda suka dengan video ini, tekan like, share ke teman Anda yang membutuhkan. Dan jangan lupa subscribe channel Indilight agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi seputar lampu LED yang lainnya. Terima kasih. Salam Indilight.